dilanjutkan kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Mata Alimin Ciledug kepada yang terhormat Al-Mukarram Kyai Haji Atuk Musyaddiq Bahrum. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amda iwafini amahu wa yukabihu majidah amma badu. Panitia pelaksana memperingati hari kemerdekaan yang ke-78 dan memperingati tahun baru yang kami hormati. Ustaz, Ustadzah, keluarga Pondok Pesantren yang kami hormati. Santriwan dan santriwati yang kami cintai. Berkat dan kudrat irodat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam acara penutupan dan pembagian hadiah. Bukan pembagian hadiah, dilanjutkan dengan nonton bareng kegiatan. Dan ada ketemu sama dengan kami dan Pak Ajis nanti. Bapak-bapak, Bapak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pelaksana yang semangat di dalam acara memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini sebagai bukti bahwa santriwan dan santri Ciledug itu cinta terhadap negara Indonesia. Yang kedua, semangat perubahan tahun baru hijrah di dalam kegiatan Pondok Pesantren. Jadi Bapak mendengarkan, menyaksikan kegiatan adik-adik itu yang cukup kreatif, rame, ilmiah, dan cukup positif dalam berbagai kegiatan. Bapak sangat mendengarkan dan memperhatikan. Kapinteran santri Ciledug teh katingali ya palinter harebat tah gitu. Yang kedua, kotnek apa selanjutnya? Selanjutnya kalau memperingati kemerdekaan dan berbagai kontingen semangat, sekarang setelah memperingati ini, bagaimana santri Ciledug sholat berjamaah lebih getol dan lebih kompak, baik santriwan atau santriwati. Yang kedua, semangat mengaji, semangat sekolah, semangat pesantren, tetap semangat, berarti kegiatan ini positif. Selanjutnya, insya Allah kami udah musyawarah dengan Pak Ajis, akan diberi hadiah santri ini. Pertama dari Pak Ajis doakan akan semua santri diberi training pesantren, baik putra atau putri yang pertama. Dari Bapak akan memberikan hadiah kepada panitia dan santri-santriwan. Insya Allah doakan aja kalau Bapak ada uang akan piknik ke Bandung semuanya. Jadi setiap setelah sholat doakan Pak Ajis dengan Pak Ate sing hasil maksadnya. Amin. Lamun hasil maksad langsung urang piknik ke Bandung. Siap. Amin. Ka Lemang jeung ka Masjid Al Jabar. Sami berangkat ke Bandung. Ukur lah ukuran anak training ya, kami pakai ukur training pesantren, serangkan pesantren. Track dibagi ku Pak Ajis kabeh gitu ta, siap-siap. Ukuran anak ukur lah tak ku panitia. Ku termasuk ustad, ustadah rek diberi training kabeh. Jadi supaya piknik teh kabeh make baju seragam ke Bandung. Temayar saperak-perak acan bahkan lagi berbahar gitu. Umal teh sholat
maca mun parija 11 balik supaya tereh cair nanya, amin. Insya Allah biasana belama sama tahun ke dua kali ke perguruan tinggi enam orang Kalemang we piknik arulinnya begitu. Tekudu mayar dibagi bagi seragam kabeh training kan sementara ukurla trainingnya kabeh ukuran anak ta. Dibere seragam, dibere piknik gratis, tadi ay sungkul kupate lah. Eta teh rasa kanyaah, rasa kadedeh, ningali sari cilenek pala linternya eta kitu teh. Mudah-mudahan ilmu bapak sing netes ka santri kabeh. Urang hiburan ngan kabeh kudu make kopeah lalaki nudan boga syaratna kudu make kopeah kabeh santri kartos de insyaallah daek dibere baju dibere piknik gratis doakeun bapak jeung Pak Ajis sing hasil maksad amin unggal tas salat maca mun parja sabar balik 11 ngarah gancang cair duit bapak jeung Pak Ajisnya ta. Geus lila teu pikniknya 2 tahun terakhir teh ka mana piknik Cirebon kaget jauh ka Jogja pernahnya Can ka Jakarta pernah gratis Akan terus kalau luar rupik-rupik masih tetap. Pokok nama dumakeun ya bapaknya si gancang menang duit. Amin. Amin. Ibarakati umil Al-Quran Al-Fatihah. Anu kadua insya Allah bade nikahkeun Jang Jajang Oktober tanggal 4 eta mah santri wajib kabeh kudu suvenir erek suvenir mah ngara manfaat ilmunya ta Karois jeung Roisah kumpulkeun dananana kartos deh, badek mal badek kerek nyerubang badek kandungan kabeh sok saikhlas tangan kumpulkan sing tertib tanggal 4 Oktober bisi rek marilu ngabring hayu ngan bisi ngaripuhkan lah kurang lebih pokoknya sama ustad-ustadah perwakilan we itu lah bisi ngaripuhkan bisi temai piring japar Pak Etama dari jarah ke pemijahan berudah pemijahan jarah terus kurang arulin ya santri cilenek begitunya gitu. Jadi Etate tanggal 4 Oktober kurang jarah ke pemijahan bisa perwakilan anak kartos deh insya Allah kesimpulan anak cari alasan bapak memperingati 78 ayat 78 hijrah dengan berbagai kegiatan sebagai bukti urang teh cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Anu kadua bapak doakeun sing gancang hasil kusabab ningali sareun cilenek palalinter ek syukuran jeung Pak Ajis ek diajak piknik ke Bandung gratis amin. Anu katilu kade Rois Roisa bergerak ke ngemohan ke Jang Jajang mulai bulan ayeuna insya Allah sabulan sakali sampai cilenek teh parayu nyarek dimukimkeun tah Ustad Jajang mah ditikahkeun geus ditikah rek dibodi ka dieu jeung istrina nya tah rek dimukimkeun di cilenek amin amin Ruh.
rumah ustaz sing ngajang angeusnya, amin. Seta. Jadi kudu niatan urang masantren di Cilerek mah sapayuna anu soleh bakal menang solihah habibnya nyata. Lamun can payu mah ulawa kabalik cicing lah di Cilerek. Insyaallah anu soleh mah bakal menangkeun anu solihah. Santri menangkeun santri di Cilerek. Tah eta teh cirina santri anu palalinter nya jeung soleh gitu tah. Nepi ka mukimna di Cilerek. Jadi sakabeh santri nu urip di Cilerek insyaallah bakal asup ka surga jeung bapak kabehnya. Sakitu apunten hatur nuhun ka panitia. Walau mati kilap mentori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.